Aduh, udah jam berapa ini? Robert nggak datang-datang nih Robert nih. Udah janji mau main golf bareng padahal. Bro, WhatsApp bro. Sorry telat bro. Bro. Kalau masuk ke rumah orang itu yang sopan dong, kan ada pintunya, ketok dulu. Ada apanya? Pintu. Oh, ada pintunya? Ada. Cabut. Balik lagi, cabut. Oh, ada pintunya. Ketok dulu dong. Robert mana nih, nggak datang. Mau main golf, nggak jadi nih kayaknya. Duh, ada pintu. Tok. Mas, ya. Pintunya di sini. Oh. Ini jendela saya. Pintunya di sini. Sampai gue lahir lagi juga kagak tahu pintunya ada di mari, Bapak. Tok. Ya. Siapa itu? Hah? Siapa? Siapa ini? Siapa yang nanya? Siapa, Ki? Tok. Buka aja. Buka, okay, fine. Lah bukan. Kalau bisa ngelihat. Oh iya. Bisa ngelihat ya. Oh, iya. Kan pintu kaca. Oh, pintu kaca. Tok. Buka aja. Oh, okay. Wah, dikunci, bro. Dikunci? Iya. Oh iya, lupa saya. Mana kuncinya ya? Oh iya. Mana kuncinya, bro? Sebentar. Iya. Nih, lempar. Tok. Nah, kan ada pintunya. Oh iya. Kok buka dulu ya? Oh iya, bro. Thank you, bro. Okay. Bro, kenapa gak praktis banget, bro? Kenapa gue dikunci di luar lagi? Ini kuncinya banyak banget. Ini kunci apa pisang sisir? Iya. Gue yang ngomong sendiri. Mas tenang, kurang. Udah, puas. Oke, kunci nih. Kebuka nih. Pintunya ditarik apa didorong ya? Lupa. Bebas. Bro. Oh. Oh, ternyata digeser. Bro. Cuma pintu doang, bro. Apa ribet tuh? Malah ribet. Ngasih kunci segala macem, bro. Pintunya bener. Iya. Rumahnya salah. Oh gitu? Yang di situ. Ini rumahnya siapa? Tetapi, bro. Iya, bro. Pintu itu tidak bisa di underestimate. Wow, di bawah es teh manis, kawan. Underestimate? Yo, mate. Apakah ini mate? Hi, mate. Gak boleh di underestimate. Oh iya. Ya, kenapa tidak bisa diremehkan? Iya. Tidak bisa di remeh-remeh. Gimana? Di remeh-remeh. Ih, jatahnya udah dua. Ini dia alasannya. Oh. Hati-hati loh, gak boleh main-main sama pintu. Kan? Ini pintunya otomatis ya. Iya ya. Kasihan deh. Nabrak. Iya, kena ya. Pintu aja tuh bisa menelan banyak korban. Wih. Banyak. Anak okay. Kecil tuh bisa jadi korbannya loh komentar. Oh iya, bener. Wait, gile. Asik, karena gemes itu. Yoi. Mantap. Joget, Neng. Nah, ayo. Kan? Ya. Ini salah fokus semua kita ya? Iya. Kita ke celana biru kan? Ulang. Yang mau dilihat itu anak kecil. Nah, ini loh. Buah. Selesai mukanya gitu. Kayak kartun yang bisa balik. Aduh, hati-hati makanya komentar sih. Bro, kalau itu kan tadi di tempat permainan, yang tempat yang agak serius kayak apa ya? Kayak, oh, yang jarang ada pintunya, pom bensin gak ada pintunya. Tetap itu pom bensin juga, pokoknya jangan sampai meremehkan pintu. Pintu tuh harus bisa dianggap lah. Gitu. Oh gitu, iya. Kalau kan di pom bensin juga bisa kejadian. Mana, bro? Nih, lihat nih. Tuang. Dar kapal oleng, kapten. Kapal oleng, tenggelam Titanic. Gila, dia pikir dia hantu mau nembus, bro. Gokil banget. Dipikir dia Casper. Teler abis. Oke. Oke, kalau gitu ada lagi nggak, bro? Ada lagi. Yang nggak boleh meng-underestimate pintu. Oh, ada lagi dong. Mana, bro? Kan pintu bukan cuma ada di rumah, kan? Iya. Di transportasi umum juga ada. Transportasi umum? Transportasi umum. Oke. Okay. Itu juga ada. Wow. Dan tetap harus diswahapadahi. Diwaspadahi. Swahadabahi. Oh, oke dah. Diwaswasi. Waspadahi. Itu dia. Iyalah, lidahnya belibet. Eh, kita lihat nih. Seperti kalau enggak. Oh, ganteng juga nih. Saya ini waktu muda ini.
Ini ada fokus, fokusnya salah, Pak. Fokusnya yang di belakang. Keluar. Oke. Percobaan yang bagus, Mas. Untuk komentar yang mau nyoba di rumah, ini himbauan dari kita ya. Kereta api selalu terbuat dari besi, bukan dari tahu. Iya, betul. Jadi betul, jangan ditabrak, jangan ya. Ditabrak. Gak ada empuk-empuknya. Betul, betul. Ada betul. Lagi nggak, Bro? Ada lagi yang apa enggak ya? Yang kira-kira nggak boleh meremehkan pintu. Nggak boleh ngomong gitu kalau ngomong meremehkan. Apa? Meremeh-remeh. Meremeh-remehkan pintu, ada lagi nggak meremeh-remeh? Harus panjang. Meremeh-remeh. Meremeh-remeh. Ken pintu. Ken pintu. Iya. Bro, bro. Kok ngajak-ngajak, bro? Mana lagi? Ada terus lagi? Terus ngajak, oke. Mari kita lihat berikutnya ini ya. Ini juga korban pintu. Cantik nih, kalau gede. Alisnya hilang nih, bisa ngeliat jin kayaknya dia. Buset, buset, buset. Lalu ngatain albot, bro. Alis botak. Wih, kenapa nih? Neng ngapain, Neng? Itu anjing dicengkiwing gitu, Neng. Cengkiwing? Aduh, biung. Tapi emang kita gak boleh meng-underestimate pintu. Pintu itu menjadi inspirasi. Inspirasi apa? Untuk membuat lagu. Ah, ngarang aja. Lagunya fenomenal. Mana ada lagu yang terinspirasi dari pintu. Pintu ya, ya pintu. Gak percaya, Dude and Dudes, mainkan. Sudap. Hey. Oh, sikat. Aku tahu nih lagu nih. Let's go. Namaku pintu, rumah real estate. Mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas, atas segalanya. Sebenarnya seharusnya ada yang begitu atas segalanya AC. Oke, kita coba lagi. Lagi. Oke. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Pada bobo kali ya di sini. Sekali lagi. Doa kita minta sama Dude Endus aja, yeah. Kita udah keakrab. Iya, iya, sama Dude Endus pasti dijabanin nih. Ya. Alright, man. Semua yang teriak ya, man. Oke, okay, semua teriak. Sekali lagi. Terima kasih atas supportnya. Thank you, man. Kita jadi kurang. Tapi benar juga, best, bro. Dude Endus kan support musik doang ya. Dia udah main musik ya. Iya, benar juga ya. Ya udahlah. Ya. Belum, telat. Woi. Telat. Sekalian besok aja ngomongnya. Gue udah gak kuat lagi. Gue udah gak kuat lagi kayak gini deh. Kebanyakan makan donat gaul. Eh, bro. Apa, bro? Tapi ternyata ngomong-ngomong soal... Woi! Gue lagi ngomong. Itu kenapa dia? Gak tahu gue. Berarti udah mau. Coba ya. Sekali lagi. Kita langsung aja lanjut. Oke, okay. Presiden juga ternyata bisa mengalami itu. Masalah dengan pintu. Itu dia. Contohnya nih. Asik! Kesel ya, kesel ya kita ya. Oke, okay, ini dia. Oh, harga cabai di Amerika. Oh iya, di Amerika ada cabai. Ngapain dia ngomongin harga Amerika? Eh, salah Bapak. Ding dang. Ayo. Malu aja. Salah. Ayo. Ya. Itu pasti penjaga presiden ini langsung dipecat semua. Ya. Lu enggak bukain gua pintu gimana sih lu? Ah, elah. Tetapi, Bro, bahkan seorang tentara yang berpengalaman sekalipun itu bisa bermasalah dengan AC. Bukan. Pintu. Oh, pintu. Iya. Seperti ini. Wih. Gila, oh, gila. Mau ngedobrak ini. Mau didobrak. Pak, buka aja, Pak. Iya. Elah, Bu. Ini baru nih polisinya. Iya, elah. Pakai dendangan, Bu. Kalau dendangan, geser aja, Bu. Ya, elah, Bu. Ya, elah. Oke. Berikutnya ini juga bukti mutlak. Kenapa pintu itu tidak boleh disepelekan? Wow, disepelekan. Jadi okay. Tidak boleh di
tingginya sepemain bola itu ya? Di sepele kan. Sepele kan? Oke. Okay, okay. Dan harus dianggap penting ini ya? Oh iya. Mutlak ini. Mutlak. Lihat. Bapak, isi lop nih, plokis nih. Dobrak, dobrak bro. Dobrak bro. Kenapa botaknya di belakang bukan di depan pak? Lah terserah dia. Oh iya, sorry, sorry. Wah gila. Oh! Ya kan? Iya. Et. Wow. Dobrak bro. Wah di dobrak gak bisa. Ayo terus. Dobrak terus. Jangan menang bule aja lo. Ayo. Sikat. Ya kan. Sikat. Dobrak bro. Ayo buka. Lah. Akhirnya. Kod. Iya. Yeah. Itu bener. Memang bener kan namanya. Kalau pepatah itu kalau bertamu ke orang yang ngetok dulu ya itu. Iya benar. Coba ya. Pertama ketok dulu. Iya, jangan dobrak-dobrak aja. Itu kan bukti mutlak, bro. Mutlak. Bro. Iya, bro. Mutlak itu, bro. Iya, bro. Kalau ketemu cewek seperti ini, iya. Nggak enak. Kenapa? Karena mutlak itu biar imut tapi galak. Ah, diambil. Terus hobinya si cewek mutlak ini, bro, iya. Agak aneh. Apa? Orang dia makan, dia malah mengaryakan tatakan makannya. Hah? Karena mutlak itu emut mutaplak. Iya. Yeah. Mas Danang. Asik.